terpantau. Tidak ada. Karena ini negara kita negara keras dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang dihormati, kita sedang menghadapi satu ujian yang maha berat, yang sangat berat kalau terpikir untuk bangsa Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya, yaitu adanya ujian dari Allah tentang adanya virus corona ini yang sangat menjadi pertanyaan besar. Kapan selesainya? Bagaimana cara mengatasinya? Segala upaya dan segala usaha sudah dicurahkan, bahkan negara sudah mengorbankan anggaran sudah tidak sedikit untuk mengatasi persoalan ini. Tapi belum titiknya ya. Di mana letak rahasianya? Ini yang perlu kita waspadai, para hadirin, para pemirsa sekalian, ya. Jadi mari kita tetap berikhtiar secara zahiriah, secara medis, cuma jangan lupa ikhtiar batiniah dengan membaca doa, dengan membaca-baca wirid-wirid yang direkomendasi oleh para ulama dan para aulia kita. Tentu ikhtiar secara zahir sangat penting. Tidak kalah pentingnya juga ikhtiar secara batinnya. Jadi kalau kita bicara zahir sudah banyak, baik pakai lockdown, pakai segala macam usaha sudah diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat secara umum. Nah, hasilnya belum terlihat sampai hari ini. Mudah-mudahan saja hari-hari ke depan ada penurunan, artinya bisa menjadi zero lagi, menjadi baik lagi seperti semula. Karena kalau Allah telah kun fayakun, selesai persoalan. Ya Allah itu saya kuala kun fayakun, selesai. Cuma kita belum tahu kapan kunnya itu kapan. Tapi katanya biasaan, insya Allah mudah-mudahan tidak lama lagi Allah telah mengangkat derajat, mengangkat penyakit ini dari dunia ini, sehingga kita kembali kepada kehidupan yang normal kembali. Allahumma amin sekarang.